Adik. Hey, ingat ya, dan jangan lupa untuk subscribe official GTV, like, comment, and share ke teman-teman kamu. Oke, happy watching. Sebagai salah satu kabupaten yang baru terbentuk, Waikanan memiliki potensi alam yang sangat kaya. Karet merupakan salah satu tanaman industri yang hingga kini masih menjadi andalan hasil perkebunan di wilayah Kabupaten Waikanan. Oleh karena itu, jika kita masuk ke kawasan ibu kota kabupaten, tak heran jika di kanan kiri jalan utama masih terdapat hutan karet. Mas, ya. Lagi ngapain tuh nyadap ya? Ini biasanya seminggu berapa kali sadap? Dua hari sekali. Dua hari sekali ya? Hmm. Satu kali sadap itu biasanya ntar sore diambil kan getahnya? Iya. Nanti sore ya? Iya. Berapa kilo tuh mas dari seluas kebun ini? Sekitar 25-30. Wah, 30 kilo ya? Iya juga ya, sehari itu. Iya. Ayo mas, lanjut mas. Makasih. Iya. Di samping hasil hutan, perkebunan, dan pertanian, satu lagi kekayaan alam yang belum banyak diketahui, yaitu lapisan bagian bawah tanah di kabupaten yang baru berdiri 9 tahun yang lalu ini, mengandung lapisan logam mulia dan bebatuan cantik yang memiliki nilai jual sangat tinggi. Nah, sekarang Panji sedang ada di sebuah kali kecil yang memang di sekitar sini itu menjadi lokasi penambangan emas. Karena memang ada banyak titik-titik di mana urat-urat emas itu berada, dan ada beberapa penambang emas yang memang mudah kita jumpai di daerah sini. Selain itu, daerah ini juga merupakan daerah yang masih liar ya, masih bisa menjadi habitat satwa-satwa liar. Jadi Panji akan mencoba berpetualang di sini sambil mencari untung-untungan nih. Siapa tahu Panji bisa nemuin emas di sini, kan lumayan. Yuk. Untuk menuju lokasi yang banyak sekali mengandung lapisan logam mulia dan bebatuan cantik, memang butuh perjuangan. Saya pun harus melintasi hutan beti-beti. Di sini kondisi hutannya memang masih bagus karena jarang sekali didatangi orang, kecuali para penambang tradisional dan pencari batu. Dan itu pun tidak setiap hari mereka datang. Wah, lagi ngapain nih Pak? Dari cari emas ini. Cari emas? Iya. Ini diapa ini namanya nih? Ini di dulang ini. Ya itu hitam-hitam itu aja Pak, emasnya mana Pak? Ini yang hitam ini pas hitamnya, tapi kalau yang emas itu dalamnya, bawahnya emas. Caranya, awal prosesnya gimana Pak? Mulai dari penggalian terus sampai jadi seperti ini gimana caranya? Iya, itu di skop dulu, di situ, di skop, situ di dulang, di tes. Kalau ada isi teruskan kerja, kalau nggak ada ya isi, cari lain. Cari yang tempat lain ya Pak? Iya, cari yang isi. Jadi, ini masih ada isinya Pak semua Pak? Masih yang isi, ada isi. Oke. Okay. Oke lah kalau gitu. Makasih ya, Pak. Iya. Yeah. Ada seekor satwa endemik nih yang berhasil kita temuin di sini. Ini kura-kura matahari. Lihat, bagian tempurung bawahnya ini beda banget sama bagian tempurung kura-kura ceper ataupun kura-kura pipi putih. Yang satu ini, bagian di tempurung ini, tempurung bawahnya itu agak sedikit ini ya, kayak ada lekukan. Kayak ada lekukan dan kaki-kakinya juga punya kuku yang tajam. Makanan kura ini, selain dia memakan ikan-ikan kecil, dia juga memakan tumbuhan-tumbuhan muda kayak puncuk-puncuk dedaunan ataupun rerumputan.
Kura-kura yang berukuran tidak terlalu besar ini merupakan reptil yang memiliki ciri khas dan mudah dikenali, yaitu rumah atau batok keras di punggungnya. Sebenarnya, batok kura-kura terdiri dari dua bagian. Bagian atas yang menutupi punggung disebut krapas, sedangkan bagian bawah atau ventral melindungi perut disebut plastron. Dan yang perlu diketahui, kura-kura merupakan jenis reptil berumur panjang, yaitu bisa mencapai ratusan tahun. Oke, yuk, kita lanjutin lagi yuk. Berjalan menyusuri sungai yang mengalir membelah hutan beti-beti, membuat saya semakin penasaran untuk menjelajah lebih dalam. Karena saya yakin di dalam hutan sana pasti lebih banyak lagi kehidupan aneka ragam satwa yang bisa saya temui. Jika musim hujan seperti saat ini, warna air sungai menjadi keruh dan aliran airnya pun lebih deras. Namun bagi para penambang emas tradisional dan para pemburu batu, hal ini merupakan berkah karena bebatuan dan kandungan logam mulia yang lebih banyak berada di daerah hulu sungai biasanya ikut terbawa arus hingga ke dalam kawasan hutan beti-beti ini. Sebuah jejak telapak kaki satwa yang masih tampak jelas di atas pasir pinggir sungai membuat perhatian saya yang sejak tadi fokus ke arah bebatuan menjadi berpindah ke yang satu ini. Ya, rupanya saya masih belum bisa menahan hasrat dan rasa penasaran terhadap satwa. Lihat ini ada jejak bekas cakar-cakaran gitu. Ini gak salah lagi, jejak seekor reptil, yaitu biawak. Dan jejak ini mengarah ke arah sana. Dilihat dari jejaknya, ini adalah biawak yang ukurannya lumayan besar. Mungkin panjang sekitar 1 meter dan ini merupakan biawak dewasa. Ayo kita ikuti jejaknya yuk. Jejak kaki biawak ini rupanya mengarah ke semak-semak. Biasanya di pinggir sungai seperti ini, biawak berburu makanan seperti ikan dan reptil dan bangkai ayam hutan yang hanyut terbawa arus sungai. Biawak termasuk jenis reptil yang memiliki daya tahan lebih dibanding reptil lain. Kecepatan larinya pun bisa mencapai 20 km per jam. Coba lihat dari dekat. Kalau kita lihat detailnya ya, warna biawak ini nggak jauh beda sama warna biawak yang ada di Jawa, di Pulau Jawa ataupun di Nusa Tenggara. Lihat ini,
Dia juga memiliki rahang yang kuat dan gigi aglipa. Sama seperti ular piton. Lihat. Giginya ada sekitar, mungkin sekitar 100 sampai 150 gigi di dalam rahang ini. Dan perbedaan dengan ular, dengan rahang ular, yaitu hanya antara tulang bagian rahang atas dan rahang bawah itu nggak bisa terpisah. Sedangkan ular tuh bisa.